Ini suasananya enak banget, kan bisa makan bubur sambil Well, hello guys, welcome with me Gilang Show. Jadi hari ini aku mau cobain bubur dan aku pengen banget bubur ini. Aku sekarang ada di Jalan Gusti Hamzah di Kota Pontianak. Dan hari ini aku mau cobain bubur ini nih, bubur Gisya. Ini bubur ayam spesial dari Gisya, tepatnya di depan 101 Coffee House. Jadi seperti apa? Langsung saja kita kepoin. Let's go. Ini dia guys. Kak. Ya. Ini buburnya bubur apa kak? Bubur ayam. Ini tambahin apa sih kak? Merica. Oh. Guys, ini ayamnya udah disuwir-suwir. Ini udah sisa. Ini udah ramai yang beli ya? Tiga, alhamdulillah. Nah, ini ayamnya. Daun sop ya. Kakak berjualan udah berapa lama sih, Kak? Dua bulan. Kalau kuenya udah lama. Yeah. Kuenya kue apa aja tuh kak? Yang kakak buat sini? Dari soles, ada ketup keju, macam-macam lah. Macam-macam. Dia jajan pasar. Jadi guys, ini dia buburnya. Bubur ayam spesial. Di sini udah ada ayam, bawang goreng dan daun sopnya. Nah, kita cobain tanpa racikan menu terlebih dahulu. Suapan pertama untuk kalian. Enak. Secara keseluruhan bumbunya yang ada di bubur ini terasa banget, apalagi ditambahkan ayamnya makin manis. Kita tambahkan, nah, cabai nih guys. Untuk kalian yang makan bubur yang harus ada kuahnya, ini udah disediakan di Gisya. Nih, tambahkan. Ini adalah salah satu bubur terenak yang pernah aku cobain. Ini bumbu kaldunya ini. Ini kaldu asli ya teman-teman. Ini racikan kaldunya dari ayam yang dibuat langsung. Ini kuah. Ngomongin bubur ayam, kalian senangnya makan sama siapa? Kalau aku biasanya sama ibu aku, kebetulan dia lagi di rumah dan aku hari pengen bener-bener makan sendirian. Ini suasananya enak banget, kalian bisa makan bubur sambil kayak suasana di kafe seperti ini lah. Nah. Gak usah deket kan anjir. Terlalu dekat. Terlalu dekat ah. Nah, ini kalian mau tambahkan pedas. Pedasnya itu benar-benar enak. Benar-benar fresh. Aku gak bisa berhenti makan.
udah habis sekarang. Nah,